Guys, halo sobat, kembali lagi bersama gue di sini Apip di channel Angga Noob, the host still in the house, still noob, never bro, and still beban keluarga. Oke, kali ini gue bakal lanjut lagi game Sims 4. Dan di series GGS, ganteng-ganteng serigala ya, jangan ganteng-ganteng suka gila, salah ya. Dan lanjutkan petualangan si Budi yang agak sedikit dilihat ya, kelakuannya udah kayak apaan tahu ya. Mana dia very flirty lagi. Ini masalahnya karir Ray belum dibangun. Udah belaga kayak begini, kerjaan main handphone ya. Aduh Budi, Budi ya. Ya udahlah ya, kita lanjut aja si karir Budi ini. Dan si Budi seperti episode sebelumnya bahwa dia udah ngelamar sebagai aktris ya, walaupun belum aktris yang tingkat dewa ya. Masih agensi ya, agensi dari iklan. Yaitu membuat musik ya, kayak semacam iklan gitar gitulah ya. Dan audisinya dimulai besok ya. Coba kita lihat dulu di kalender. Yap, besok Friday di hari Jumat ya. Gila lu, Jumat shooting. Ya udahlah enggak apa-apa ya Bud ya. Yang penting karir naik Bud, jangan main handphone terus. Biar kita bisa bangun rumah Bud. Dan just for info bahwa si Budi ini punya beberapa skill di doorman abilities-nya. Abilities-nya ya. Mulai dari werewolf empathy, lunar epiphany, werewolf mentorship, werewolf manage, dan werewolf diplomasi. Dan dia sudah punya skill transformation mystery yang seperti gue jelasin kemarin. Dan di sini gue mau ningkatin skill werewolf diplomasinya supaya si Budi ini bisa mendiplomasikannya sebagai siluman serigala. Lihat, emang agak kampret mukanya ini ya. Bud. Mau ngapain lu? Gila udah baru ya kenalan. Iya gue ngerti, engget udah tunangan. Nih gila udah tunangan aja lu. Parah emang si Budi ini ya. Ya udah langsung aja. Uy. Dan langsung aja kita bakalan ini ya, confess sebagai werewolf karena si Budi ini udah jadi sesuatu yang deket ya, ada hubungan deket sama si Sandi ini. Semoga aja bisa ya. Karena kalau tidak bisa, dia akan sedih si Budi. Oke, let's go, Bud. Kita jajal, Bud. Ya udah, Bud. Udah. Tahu gua tampan diri lu. Tapi ayo come on, karir dulu dan skill dulu ditingkatin. Ya ampun. Kayaknya ya, ini bukan hanya flirty saja ya, tapi juga yang atasnya harus full. Lihat, ditolak. Si Budi jadi sedih. Sympathy denied. Oh no, oh no. Oke, Budi udah mulai berubah jadi serigala, bahaya. Oke, suruh si Sandi pulang. Suruh si Pandi Sandi pulang. Oh, gawat. No. Lihat kan, si Sandi jadi takut. Lihat, ya, no. Tidak. Ya, dia berubah. Lihat, emang nyusahin banget. Untung malam loh, kalau siang gawat. Marahnya siang. Nah, dia pergi kemana lagi tuh? Oh, Kronos, boy. Ya ampun, Zumis apa lagi tuh? Oke, dia ngerayap sepertinya. Biarin aja ya. Yang lagi tidur, silahkan tidur ya. Nggak usah dihiraukan, ada siluman di luar. Biasa lah ya. Tetangga kalian yang ini agak aneh emang. Lihat, kayak topeng monyet. A few moments later. Oke, good. Akhirnya si Budi ini kembali lagi. Sip. Ini kita bisa upgrade skillnya dia. Mungkin nanti aja kali untuk upgrade skill ya. Yang penting dan love day. Good. Setelah kekacauan, dia love day. Ya mungkin rumah ini sekedar kecil-kecilan aja dulu ya buat nutup-nutupin si Budi supaya dia bisa mengendalikan kekuatannya ya. Dan hari ini dia juga bakal audisi kemungkinannya di jam 9 pagi. Oke, siap-siap Bud. Lu udah ngerusakin aja air ya, lihat tuh main handphone aja lu. Susah banget nih siluman. Dan lihat, is it begins. Nothing beats is a feeling of crushing that final boss level. Tidak ada yang bisa mengalahkan boss levelnya. Dan Alexander adalah seorang gaming di dalam universe-nya, di seluruh dunia. Video game ini dan sangat suka video game. Ya ampun, ya udah deh kita yasin aja biar seneng. Dan sebentar lagi lu bakal kerja. Siap-siap, udah, gak usah berubah jadi serigala di tempat kerja lu, nyusahin nanti. Oke, akhirnya si Budi pergi ke tempat kerjanya. Kita join. Let's go.
Berarti itu bukan audisi lagi ya. Itu udah benar-benar kerjaan dia. Berarti kita bakal join ke tempat kerjanya. Oke, waktunya Bud, kita menjadi seorang artis. Let's go. Bis membuat kekacauan, akhirnya Budi bekerja. That's life. Hanya cuma di SIM doang ya. Yang udah punya kesusahan di malam harinya, berubah jadi serigala nyusahin terus aman. Oke, pekerjaannya di sini ada get into hair and makeup, practicing acting, gossip with someone. Berarti kita bakal dandanan dulu. Ayo Bud, kita dandanan Bud. Supaya kita jadi artis Bud. Gila. Experience pertama Budi sebagai seorang artis. Dan walaupun di sini belum jadi artis ya, dan reputasinya Budi masih good, reputation good lah. Ya karena si Budi sering bergaul, jadi dia bisa pertemanan apa mendapatkan reputasi yang baik lah ya. Gak apa-apa lah ya Bud ya. Oke, kita bakal didandanin. Didandanin kayak mana sih si Budi ini? Coba kita lihat ya. Oke, mulai nih. Otak-atik aja mukanya. Kalau bisa operasi plastik, Pak, ya. Biar enggak terlalu ini dia GR kalau mukanya terlalu ganteng. Mentang-mentang ganteng-ganteng serigala gitu loh. Oke, dipikok. Mukanya dipilok, lihat. Jadi gemel Monas. Dia enggak suka lihat kayak panda. Ya ampun, Bud. Enggak apa-apa ya, Bud ya. Pertama kali jadi artis begitu emang. Gak ada yang namanya artis itu gak rela digituin liat jadi. Yeah, boy. Kayak mau om cabul deh, ngeri banget anjir. Oke, langsung kita praktek acting dulu ya. Dan nextnya kita bakal into costume for gig. Supaya kita punya kostum, memang kayak kostum dan cheerful introduction. Supaya kita bisa gosip sama orang ya. Baru kerja langsung gosip. Pamali lu Bud ya. Dosa lu begitu. Lihat, baca apa coba. Wih, sok dia nih. Bomba nih, penyelamat. Kucing atas pokok, kerbau masuk parit, kuda terlepas, ular dalam rumah. Semua kami selamatkan. Uy. Oke, si Budi udah mulai mau dandan ya, dapetin kostumnya. Lihat, kita lihat kostum apa yang diberikan oleh produser kepada Budi. Let's go. Mukanya udah kayak om-om. Kayaknya agak ngeri nih. Jadi badut. Ya ampun. Hidup. Udah jadi badut. Badut pula. Oh enggak ya guys ya. Tadi tuh salah kostum ya. Pakai salah kostum gitu loh. Aduh, Bud. Yaudah lah ya, kita ini ya, gosip-gosip. Kita gosip ke other sim. Ini aja gosip about family. Makanya gosip lah ya. Oke, kita udah ngelakuin semuanya ya. Sekarang tinggal kita perform di panggung ya. Mana? Till director ready to perform. Let's go. Ngomong sama produser kita nih. Oke, produser, udah siap nih? Ya. Ya udah yakin banget mukanya tuh, pun mengerikan gitu ya. Tiba-tiba artis terkenal masuk, nah mau pamer lu. Oke, langsung saja kita ke tempat syutingnya gitu. Lihat bro, gila Budi. Play gitar aja dulu ya, masih awal. Jangan kita riski-riski gitar lah. Let's go, kita lihat Budi bakalan syuting untuk pertama kalinya ya. Road to artis, gila. Zero to hero. Weset, ngeri banget ya. Meskipun mukanya kayak om cabul, tapi gak apa-apa ya Bud ya. Oke, kita lihat nih, si Budi bakal main gitar. Asik, menunjukkan skillnya. Oke, lihat si Budi. Oke, scene pertama selesai. Langsung kita ke scene keduanya. Safe scene. Kita main safe-safe aja lah, Bud. Jangan nyampe kita langsung risky lah. Kita ini masih pertama kali perform, Bud. Oke, tarik napas dulu ya kan. Jangan buang liat bawah. Let's go. Gila. Country Road. Lagunya ngomong banget ya. And below the mountain, lena lena si country road, take me home to the place where I'll be gone. Dan kita bakal show produk. Yo, iklan ini banget ya. Komersial banget gitu loh. Maksudnya kan gue multimedia ya jurusannya ya. Gue pernah buat ini pak, komersial. Dan itu susah loh bener loh. Oke, tarik nafas Bud. Pelan-pelan ya. Oke, kita tunjukkan kepada orang-orang di rumah betapa kita hebatnya ya. Ayo, dibeli gitar rasa anggur. Kalau anda main ini, seluruh warga akan datang ke rumah anda. Bawa batu dan golok. Ya, dan akan segera
memukuli Anda karena Anda berisik. Dan kita emang gak full kali ya, mungkin karena masih awal atau gak tahu ya kenapa. Akhirnya si Budi bisa menyelesaikan perform pertamanya sebagai artis, meskipun belum jadi artis ya. Alhamdulillah got silver. Dia mendapatkan silver. The World Wrestling World has finished start the scene. Berhasil menyelesaikan semua scene. Dan akhirnya kru sudah menutup syutingnya dan akan segera diedit. Oke, okay, good job, Bud. Later. Oke, okay, mungkin sampai di sini dulu untuk video hari ini. Dengan petualangan si Budi sebagai siluman serigala yang ingin jadi artis meskipun semalam dia nyusahin. Oke, okay, jangan lupa like, subscribe seperti biasa. Sampai jumpa di next video. Salam noobers. Bye-bye.